Kamu lagi dengerin V106,6 FM. Update terus, terus update bareng V News Update. Maki gugat Kajati DKI usut tuntas kasus ekspor minyak goreng. China akan kirim warga sipil pertama ke stasiun luar angkasa. Presiden Napoli pastikan Spalletti hengkang. Selengkapnya di V News Update bersama saya Hafiz Faturrahman. Berita dalam negeri. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI ajukan gugatan pra-peradilan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. MAKI meminta Kejaksaan mengusut tuntas kasus ekspor migor yang dilakukan oleh Oknum Bea Cukai. Kasus ekspor minyak goreng melalui Pelabuhan Tanjung Priok itu diketahui masih berjalan meski penanganannya diserahkan ke penyidik Kepabeanan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Berita internasional. China akan kirimkan warga sipil pertama sebagai bagian dari misi berawak ke stasiun luar angkasa Tiangong. Misi yang membawa warga sipil bersama sejumlah astronot China lainnya itu akan diluncurkan pada Selasa 30 Mei waktu setempat. China berupaya mengejar ketertinggalan dari Amerika Serikat dan Rusia dan berencana membangun pangkalan di bulan dan akan luncurkan misi berawak ke bulan pada tahun 2029 nanti. Berita olahraga. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis memastikan Luciano Spalletti tak akan melatih timnya di musim depan. Mantan pelatih Inter Milan itu disebut ingin rehat usai berhasil bawa Napoli raih gelar Scudetto Serie A musim ini dan mengakhiri puasa gelar selama 34 tahun. Selain karena sudah tidak satu visi dengan De Laurentiis sebagai pemilik klub, Spalletti juga dikabarkan ingin beristirahat. Demikian Fish Update bersama saya Hafiz Utrahman, kita bertemu di jam selanjutnya. Update terus, terus update bareng V News Update. We bring you 90s to now. 90s, 2000s. I love anything from the 90s to now. V106.6 FM.